Telepon. Oh, udah nyampe, udah nyampe. Ya nih, sebentar lagi. Gak bisa, aku gak bisa kok. Ya jam siap, gak bisa. Bisa, gimana sih? Kalau aku mau meeting jam segini malah gak. Gak gimana sih? Gak banget. Ayo, oke, oke. Oh, oke, okay, dah. Halo, pemirsa. Cian di rumah sana. Hari ini aku sama Alay. Agak sedih sedikit. Agak sedih sedikit, tapi apa namanya? Apa tuh dia? Sedih, tapi kita naiknya mobil-mobil orang ada. Mobil orang ada. Ya, bagus. Jadi nggak ya. Sedih dong. Nggak sedih dong, pasti happy ya. Di episode terakhir betul. Ini kita bakalan pastinya happy banget. Bener, bukan happy sama ya? Happy sama ya, tapi happy kok alias jangan ada. Gosong dong. Kita bakal apa ini? Hari ini kan spesial banget karena ini season 1 bakal berakhir. Episode terakhir ya. Episode terakhir juga. Jadi kita bakal bikin yang spesial. Yang spesial. Pakai telur ya kalau nggak salah ya. Pakai telur seperti marjabak celor. Ih takut deh gue lama-lama ke orang yang bener ini spesial bener. Banget karena kita bakal makan bareng. Main bareng juga. Main bareng, main game seru-seruan. Pokoknya seru-seruan. Sama 10 penonton Siachan. Iya bener yang udah kemarin udah ngirim submit. Betul. Ngirim komen bla bla bla. Iya bener. Kita ketemu mereka. Iya. Tempel kartu. Kita lagi bawa keluar paket dulu ya bener iya, ya. Kita mau jemput salah satu host kita juga nih ya. Karena acara ini, episode ini ada host yang katanya super berdembu banget. Gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Aganta. Bener dia adalah yang bakal memandu acara hari ini. Karena kita mau makan di Happy Ship Cheetos. Itu kayak makanan all you can gitu ya. All you can gitu. Jadi kayak katanya makanan dari Mongolia. Mongolia, tapi ada Mongolia. Daging domba ya. Daging domba. Bukan domba. Bukan itu intan dong. BTW ini siapa sih di belakang? Ini belakang kayak ada orang dari tadi. Iya kayak ada gerasak-gerasak kerambak kerumbuk. Perasaan di mobil orang ada ini. Orang ada kan harusnya tenang ya. Tenang ya, kenapa dia kerambak kerumbuk ada tadi ya. Oke buat teman-teman semua jangan lupa tonton sampai habis ya. Ya episode terakhir Chan Season 1 akan datang. Seru banget tapi bakal keren banget dan spesial pastinya. Coba banget spektakuler dan menyenangkan pastinya. Gitu. Nya nanti aja ya. Nya nanti aja. Nanti aja kalau di sini ntar. Seru dong. Iya. Maka nonton dulu jangan lupa apa namanya? Like, comment, and subscribe. Gratis. Bye bye, see you di Happy Ship. See you di Happy Ship. Cheetos. Hai. Ya, nah ya. Itu jam 3 ya. Ini jam 3 ya. Bye bye. Dadah. Hai. See you. Juga nih ya. Tapi sebelum itu kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Ngobrol-ngobrol bareng siapa? Bareng teman-temannya udah ngirimin kemarin jawabannya itu. Oh my god. Ini artis-artis yang mau meet and greet tuh ini. Kamu sebagai apa di sini? Sebagai host. Wow. Yang akan memandu acara yang sangat best banget hari ini. Wow, acara apa sih kalau boleh tahu? Meet and greet bersama Bondol dan juga. Susah ya, baru ya. Salah artis. kalian udah siap gak sih? Aku sih siap sih, tapi dekat. Dekat ya. Kalau kamu udah dekat nggak tapi? Dakdikduk hatiku. Udah pokoknya aku mau nyamperin mereka dulu kali ya. Boleh, siap-siap persiapkan diri kalian di hadapan juri. Oke, aku duluan ya. Bye. Teman-teman semuanya. Ya Allah, sangat-sangat
Ganta, seorang selebriti Hollywood. Bollywood is the best in the screen, in the world, in the sky, in the wonderful Indonesia. Tepuk tangannya dong. Kerja. Ya, jadi aku, teman-teman ya, aku yang akan memandu acara pada hari ini, di mana acara ini adalah meet and greet bersama Anissa Cheribel. Bukan, prank. Jadi inilah meet and greet bersama Kak Ale dan juga Kak Bandar. Enggak dong, langsung kita sambut ya. Nanti ya kalau aku, mari kita sambut Kak Ale dan Kak Bandar kalian. Gitu ya, sambil tepuk tangan ya. Biar rame ya. Oke, langsung saja mari kita sambut Alay dan Bondol. Tepuk tangan dong. Oh my god. Oh my god. Wow. Jalan-jalan yang bisa berbibir. Wow. Yang mau meet and greet. Ya ampun. Kita di mana sih? Kita di atas aja apa di, duduk di bawah aja, Kak? Jangan dong. Di atas dong. Oh, di atas aja ya, teman-teman. Iya. Oke. Duduk nih ya. Oh, mau nyanyi ya kayaknya. Oh iya, kita nyanyi yuk. Kita dong kita. Jatuhnya kayak Titu ya. Apa Titu ya? Nyala enggak sih ini mic-nya ini? Oh, ya udah pencet dulu. Iya. Inilah Bondol Kak Alay. Kak Bondol Kak Alay. Gimana sih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Wow. Masya Allah. Tadi di ruang tunggu dengar semuanya di sini antusiasnya luar biasa banget. Biasa banget. Kalau kakak-kakak bisa lihat di sini tuh ada 1.704. Best in what in the world? Wonderful Indonesia. Wow, keren. Jadi teman-teman ya, kita nanti okay. Bakal meet and greet bersama ini. Nanti acaranya ada apa aja sih? Cuma sambut dulu teman-temannya. Oh, iya. Halo teman-teman Chan semuanya, apa kabar nih? Yang kenceng dong, sepi banget. Iya nih, lagi sedih banget. Iya bener. Eh, kalau aku tanya apa kabar, jawabnya happy banget loh. Iya, gitu ya. Iya. Ayo, ulang. Apa kabar semuanya? Happy banget loh. Sumpah bener-bener. Kayak munyet ya orangnya di sini ya. Kunyuk ya. Keren banget kedumil ini ya. Jadi teman-teman aku mau infoin kalau nanti kita bakal ngapain aja sih. Okay. Nah, pertama nanti ada sesi kita ngobrol-ngobrol. Okay. Ya, ngobrol-ngobrol ya. Sama dua kerimil-kerimil ini. Iya. Nanti kita ada main games. Main games juga. Hadiahnya ada apa kalau biar tahu hadiahnya? Ada sebuah mobil. Wow. Mobil Barbie. Pokoknya nanti ada hadiah ya. Pokoknya hadiahnya tuh best banget. Oke. Okay. Jadi ada ngobrol, ada main games, dan yang penting adalah kita makan. Nah, di episode ini. Tenang aja, kita bakal makan bersama nanti ya. Oh, berarti ada tagline juga. Happy ship, happy banget loh. Iya, banget kata gue. Masuk. Mana Pak Bos? Pak Bos. Masuk ya. Bisa ya? Apa kita coba dulu kali ya? Coba boleh. Happy ship, happy banget loh gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Happy ship, happy banget loh. Wow. Keren. Jadi orang-orang pada gila ya orang-orang di sini ya. Aku mau infoin juga ya, kalau restoran ini itu berkonsep all you can eat ya, dengan menu utama kuliner khas Mongolia. Wow. Jadi menawarkan hotspot. Bukan. Wi-Fi, masa makan Wi-Fi ya dong. Jadi kita menawarkan hotpot. Dan saukau atau bener. Sate khas Mongolia. Benar banget. Tapi teman-teman di sini juga ada ala carte juga, kalian bisa request juga sesuai kebutuhan kalian. Gimana kalau kita langsung aja mulai acaranya? Boleh langsung aja. Tapi sebelum mulai harus dong ritualnya Chan gimana? Sering nonton Chan kan semuanya? Iya dong. Bagus. Ini kan penonton setia Chan. Keren. Jadi nanti 1, 2, 3.
Meet and greet. Ayo gitu-gitu ya, bareng-bareng ya. Ayo ya. Sok yang kenceng, kenceng ya. Ini ditonton sama Pak Jokowi. Pak Jokowi. Halo Pak Jokowi. Pak Jokowi. Halo ini Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno. Masuk oh. YouTube-nya Raffi Ahmad. Oh, Raffi Ahmad. Raffi. Undang kita Raffi. Mbak Gigi. Susrini aku mau peti banget sama aku. Aku lo Susrini lo. Satu, dua, tiga. Meet and greet. Aku pengen tahu ini seberapa join kasih kalian gitu. Nanti aku pilih. Aku akan memilih. Oke. Oke, memilih ya. Kenapa jalannya begitu sama dia? Biar kayak ship, biar kayak bener-bener ship ya. Tapi ship ada dua orang di sini. Ada dua orang di sini. Nanti pertanyaannya adalah episode Chan manakah sih yang favorit kalian? Oh gitu. Alasannya. Oke, okay, kita ikut batu jadi kita ikut dua-dua batu. Orang okay. Ya, coba. Mana? Siapa yang mau ngomong? Apa aku tunjuk? Oh, kakaknya sangat okay. Partisipatif banget. Keren banget, sangat aktif sekali. Kakak ini sama kak siapa lagi? Oh, Bu Hohe. Okay. Ini dulu ya, tim siapa ini? Tim Alay. Wah, ini Anissa Cendel. Anak-anak gue. Coba ditanya. Bentar nih kayak punya lagu nih. Apa? Kejora. Bukan Mesti. Episode mana kasih yang favorit kamu banget? Dan oh, alasannya apa sih? Yeah. Ya episode apa nih yang jadi favorit kamu di Chan dan alasannya kenapa? Coba. Paling suka yang Capoeira sih. Capoeira ya? Yang Capoeira itu ya? Iya. Yang saya seperti ya? Sekolah STPDN itu? Benar. Paling suka kalau lagi ngakak banget soalnya, suka banget kalian dilihat disiksa gitu sama coachnya, coach Andre. Gua gak mau. Andrew. Ya itu. Gua saya sebut namanya udah trauma. Udah triggering ya. Sebelumnya kakak namanya siapa dulu? Kak Hani. Hani. Oh Kak Hani. Hani, Bani, Sweetie. Let's get it. Atau baru sabit. Jadi Kak Hani suka episode yang Capoeira karena suka melihat mereka berdua disiksa. Yes. Nanti request lagi yang menarik-menarik ya. Yes. Jadi lagi ya. Kakak namanya siapa Kak? Namanya Noval. Noval. Iya. Oh, okay. Noval. Bukan Novalina Estemat ya. Beda dong. Oke, okay, Noval, coba episode mana sih yang favorit kamu? Paling favorit yang latihan boxing sih. Boxing. Gue boxing. Gue udah ketawa terus gitu ya. Itu lagi banget sih. Aku suka olahraga yang paling ekstrim ya. Kenapa suka itu? Ya karena cocok aja buat mereka berdua. Cocok banget gitu. Petinju banget. Gimana petinjunya? Kan makanya Iya benar. Oke, Kak Noval udah. Terima kasih Noval. Boleh pulang, boleh. Coba. Oke, sekarang kita ke tim yang Bondol ya. Tim Bondol ya. Coba siapa yang mau berbicara angkat tangan. Siapa yang mewakili? Jangan diem-diem cepil ya. Oke, Kak Yogi boleh. Mana coba? Episode yang paling favorit kamu? Yang itu di Ganara Art. Yang bikin apa? Yang bikin itu kita apa? Muk, bikin muk. Oh, yang bikin pot-pot itu ya? Bikin muk. Oh, anaknya artsy banget. Artsy. Kan kita anaknya skena banget ya. Skena banget. Suka itu karena apa? Karena apa? Karena seneng aja mereka apa namanya? Pottery class. Iya. Karena misalnya digebukin sama mereka. Enggak. Ya Allah. Oke. Kak Yudi terima kasih ya. Coba okay, satu lagi siapa? Coba satu lagi siapa? Tang ting tung, takin tang cin tung. Siapa ting tung yang mau ting tung? Windy. Oke. Coba Windy. Boleh, Kak Windy. Itu. Iya, belum. Belum ya, Kak? Coba, apa favoritnya? Apa tuh? Oh, lu mampus tuh, bertiga nih. Takut banget. Bukan gila-gila nih. Salah. Jargon orang. Suka yang Karen. Soalnya ada featuring sama mak-mak lagi ngepak-ngepak gitu. Ah, benar. Karen ya. Pak-pak seru tuh sama mak-mak. Kagak tahu gini-gini bae ya. Benar-benar. Apa gitu. Itu cukup viral juga sih. Cukup viral juga ya itu ya. Bad. Lo channel memang kurang. Bad. Sekarang adalah kesempatan teman-teman di sini kasih pertanyaan. Oh gitu. Kasih pertanyaan kepada bosnya Happy Ship. Bukan dong. Jadi kasih pertanyaan kepada Kak Ale dan juga Kak Bondol. Yeah. Tiga orang. Siapa yang mau angkat tangan?
Oke, kakak dulu. Dari tim? Ya, boleh. Dari sini dulu. Kakak siapa namanya? Namanya Fahmi. Fahmi? Oh, oke. Okay. Kak Fahmi boleh. Fahmi burung. Salah. Kak Fahmi silakan pertanyaannya. Oke. Okay. Kan kalau lihat sekarang kan Bondol sama Alay kan hidupnya happy-happy mulu nih ya. Iya yeah, benar. Mau tahu kapan sih kan kalian sebenarnya berdua kan tuh dulu yeah, di Instagram. Kapan sih momen dimana kalian tuh merasa di titik terendah kalian terus bisa bangkit itu? Titik terendah kalian tuh pas kapan sih, boleh gak diceritain gitu? Okay. Kita jawab dulu satu ya. Okay. Terima kasih pertanyaannya. Saya mewakili Maluku Utara akan menjawab dengan bahasa Inggris. Apa itu? Kan sedih. Oh benar, back soundnya. Jadi kita rendah. Kita berdua ya. Kalau dari aku sendiri, karena kita memang kontennya itu gak dibuat-buat ya. Gak berusaha buat happy, gak berusaha buat digimik-gimikin, gak berusaha nyari konsep. Itu dari sini semua keluar aja, pengen ngomong ee aja, tiba-tiba muncul. Jadi kalau momen tersedihnya kayaknya jarang deh ya. Jarang sedih iya, sih. Iya jarang sedih sih, paling kita ya happy aja. Paling sedihnya, sedihnya emang gak kita bawa ke... Iya, dunia ini ya, dunia virtual ya, iya, paling sedihnya disimpan sendiri aja. Benar. Sedih biasanya kalau misalnya gajian telat mungkin gitu ya. Paling kita doang biasa. Kalau misalnya masalah kehidupan atau percintaan, kita happy-happy selalu happy ya. Happy selalu, itu mah harus banget kan, benar, happy. Kalau di happy ship, ini happy banget loh ya. Happy sih. Jadi kita selalu apa ya, memberikan ke teman-teman semua juga kayak kegembiraan kita, keceriaan kita yang kita bagi. Gitu. Bukan kesedihan kita ya. Iya. Kalau gitu sedih mah pasti semua orang ada. Gak usah heboh-heboh yang menyebarkan kesedihan deh. Oke, okay, selanjutnya pertanyaan dari Kak siapa? Tisha. Kak Tisha. Boleh Kak Tisha, boleh pertanyaannya? Lucu deh bandunya. Lucu banget ya bandunya ya. Iya, malah bakal gue begitu lagi. Ke Kak Alay, ada nggak rencana buat potong rambut? kayaknya potong kelamin deh. Wow. Tidak boleh. Kalau buat Kak Bondol, itu rambut asli bukan sih kan? Mau jambak? Ah, iya. Oh, asli. Ada rencana pengen manjangin juga nggak? Tukeran gitu satu Bondol? Ya gue bom lu. Oh, udah. Pertanyaan seputar hair style ya? Iya. Oke. Boleh langsung dijawab ya? Nah, gue ditanyain, gue mau potong rambut nggak? Mau aja kalau ada yang kasih gue 1 miliar. Nah kalau Bondol gimana nih? Lu kan ini berambut bener apa enggak? Kata anak-anak pada penasaran. Coba. Setiap kemana-mana nih pasti ada orang nanya, Kak Bondol rambutnya bohongan ya? Itu wig ya Kak Bondol nih? Coba dijawab. Ini rambut asli. Oh iya tuh sehat sekali. Oh iya asli. Asli banget. Masih rontok loh. Jangan dong. Rambut asli dan mau manjangin gak ke Sealai? Udah pernah Sealai rambutnya dulu sepanjang segini. Dari belakang kayak mau diayuda. Mau diayuda ya, dari depan mau ditabok. Ulu gitu banget. Mau ditabok. Terakhir. Terakhir siapa Kak? Rambut hijau. Coba. Berbaju hijau, mungkin ini saudaranya Anang Hijau ya? Anang Hijau. Ini kan pertemanan kakak kan asyik banget nih. Waduh. Sama happy banget kan. Nah, mau nanya, kakak pernah cekcok gak sih? Cekcok. Terus kalau pernah cekcok, itu cara baikannya gimana? Oh benar. Oke. Udah, kakak pertanyaannya baik. Kak siapa tadi namanya? Vira. Dia lihat dulu namanya. Lihat dulu namanya siapa? Lupa deh kayaknya bukan. Oh bukan ya? Oh orang penumpang gelap ini. Kayaknya dia Justip deh. Audiensnya Justip. Oke okay, Kak Vira. Pasti pernah. Cuma karena kita udah tahu kelebihan kekurangan masing-masing. Jadi kalau misalnya ada kenapa-napa, ya udah nanti pasti balik lagi gitu. Kayak misalnya kalau gue biasanya ngaret lama, nyatokan lama, mandi lama, makan lama. Hairstylist ya. Bener. Nah dia udah paham tuh. Ah, janji jam 8 paling jatuh jam 11 misalnya gitu. Harus banget ya. Apa ya? Makanya bilangnya jam 6 janjiannya. Tapi jam 8-nya on time gitu. Kalau Bondol suka ngaret, gue yang suka ngebatalin janji orangnya. Bagus. Gemini. Jadi, termalam kesini yuk. Ayo. Terus pas udah malamnya, guys kayaknya gue gak bisa deh. Oh memang gitu. Monyet ya. Sama-sama monyet ya. Tapi ada satu hal menarik dulu, kita pernah selek banget gara-gara semes. Gara-gara semes. Semes ini di boy band. Gara-gara kenapa? Dulu Bondol pas pertama kali semes keluar, dia tuh ada show di Pejaten Village sana kan. Terus
Pas itu bodoh sama temen gue tuh kesana dan gue nggak diajak, gue marah dong, gue kok pengen ketemu Bisma gitu. Gue doang gitu. Bismania banget. Ternyata gue nggak diajak ya udah. Terus kita selek itu kayak berantem semingguan gitu, nggak ngobrol, kayak ketemu cuman tapi udah ada, abis itu baikan lagi. Gitu sih paling. Emang kalau boleh tahu pertemanannya tuh dari kapan sih? Dari seumur zigot kalau nggak salah. Ah, zigot udah berteman ya. Halo. Lah kita dari SMP ya? SMP 2009 kalau nggak salah. Oke, udah. Terjawab kah pertanyaannya? Terima kasih buat pertanyaannya. Terima kasih ya teman pertanyaannya. Sekarang boleh pulang. Belum selesai. Selanjutnya kita bakal main game. Game siapa tuh kalau boleh tahu? Jadi gamesnya adalah nanti bakal ada disiapin makanan 6 deals gitu. Nah, masing-masing orang nanti bakal dapat satu. Nanti pokoknya lomba cepet-cepet ngabisin makanan ini. Tapi rulesnya, orang kedua boleh makan setelah orang pertama ngabisin makanannya. Gitu. Jadi kalau ini udah habis, ini baru makan. Kalau ini udah habis, ini baru makan. Kalau udah habis, baru makan dan selanjutnya. Paham? Oke, murid-murid cikgu. Murid-murid cikgu sudah siap semuanya ya? Oke, kita hitung ya. Oke. Satu, dua, tiga. Jangan lupa berdoa. Ayo kami, lama-lama ini kalau Windy. Kami ini Allahu Akbar. Oh ini mah lapar kata gue teh. Udah habis. Oke, udah. Selanjutnya. Mut. Ayo Kak, ini lomba ya. Lomba Kak, ini bukan lagi sarapan. Lomba Kak. Ayo enggak apa-apa. Ayo guys. Bisa. Masukin aja. Nah, udah habis. Ya Allah, langsung dikokok. Langsung dikokok. Sendiri-sendiri. Semangat. Nah, langsung. Ayo, Kak. Novel. Oh, jadi kemarin ya, dari puasa kemarin belum makan ini, belum buka kayaknya. Udah? Oke. Okay. Ayo kamu. Oh iya, Bang. Malah tepuk tangan. Lu kira pajangan. Buru-buru. Kalai, ayo. Kak Gres gak apa-apa, orang ada jalannya masing-masing, Kak. Apa-apa, yuk. Yeay! Gak apa-apa. Ayo, lanjut. Terus, waktu masih ada. Minum. Lanjut terus. Bener-bener kayak kunyuk. Dan dilepehin. Ayo, waktunya tinggal 3 detik lagi. 1. Dua. Udah mulai. Yang monyet, kunyuk ini orang India. Oke. Sebenarnya udah kelihatan ya siapa yang menang ya. Tapi ya udah deh kita umumin aja langsung aja. Indonesia memilih. Aduh, MC-nya jadi malam ini Indonesia memilih tim Bu Alay. Dia yang menang. Dia. Maaf, kamu salah. Selamat ya. Oke ya. Yang menang dapat hadiah, yang kalah juga tetap dapat hadiah. Kalau gitu gak usah lomba dong kalau semua dapat hadiah ya. Tapi beda hadiahnya. Oh beda. Beda. Oke buat panitia boleh ya, jadi hadiahnya itu juara satu ya. Dapat tote bag dan juga freebies. Ada freebies, ada stiker ini, stiker buat nakut-nakutin kucing. Wow.
sama tau Freebie. Gitu tadi gue bawa skincare ya, gue skincare gue banyak banget. Iya harusnya bagi-bagi giveaway. Harusnya nanti kan dikirim kali ya. Bener, nanti kirim kali ya. Oke ya, selamat ya buat teman-teman semuanya ya. Makan. Iya nih udah, tidak dari mukanya udah kayak domba semua ya. Main makan nih. Oke langsung aja kita makan bersama. Asap guys. Gondok. Nah udah datang nih makanannya nih, jadi Happy Ship tuh banyak banget ya, tinggal scan langsung datang makanannya. Yuk coba yuk. Ini kuah ori sama kuah spicy tadi ya? Iya. Wow, mau celup yang mana ya? Oh iya udah banyak banget loh. Chan! Kami ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah datang. Betul, saya juga terima kasih buat teman-teman penonton di rumah sana yang udah setia nonton Chan. Terima kasih juga buat The Maple Media. Terima kasih juga kepada The Maple Media dan juga Happy Ship yang udah dilanggarin Meet and Greet Chan kali ini. Terus jangan lupa nonton terus video-video di Maple, nonton betul. Terus video Chan yang lama-lama. Semoga ada season 2 ya. Tungguin season 2. Jangan lupa untuk tetap like, comment, subscribe. Ayo di subscribe. Karena subscribe itu gratis. Season 1. Ciao.